Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudaraku, dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke, kita hari ini membersihkan kandangnya si Bebel sama anaknya Bobo Bibi. Aduh, ternyata banyak sekali mereka puknya ya. Ini akan kita bersihkan. Kita akan bersihkan puk mereka. Seperti biasa, saudaraku, tipnya gampang kok. Siapkan apa ceruknya seperti ini. Beli plastik yang apa plastik kantung kresek apa ukuran 1 kilo. Sudah. Dan kita bersihkan apa sahabatku. Ini kita aja. Gampang kok, simpel bersihnya. Karena harus rutin. Kok enggak jorok kali dia. Kita bersihkan aja. Nah, ini kita aja. Jangan lupa dibersihkan. Harus rajin ya sahabatku, setiap hari dibersihkan kandangnya. Harus rajin kita ya. Udah habis, nah udah selesai. Yuk, siap. Oke ya sahabatku semuanya, nah udah selesai. Tadi bersihin kandang si Jojo, udah selesai kandang si Jojo. Kandang si Bebel udah siap. Sekarang kita akan bersihin kandang Snowy. Nah, yang punya anak dua ini namanya Snowy ya. Oke ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Biar mendapatkan informasi yang terupdate dari saya. Oke, wassalam.